Hello gang, selamat datang ke channel aku. Untuk video kali ni, aku nak bawa korang jalan-jalan di Kelapa Escape, Ulu Seri, Rembau, Negeri Sembilan. Disebabkan perjalanan aku dari Shah Alam, aku ambil masa lebih kurang sejam lebih untuk sampai sini. Signature tempat ni adalah rimbunan pohon kelapa sawit yang tumbuh subur dekat ladang ni. Uwis sajalah Kelapa Escape, insyaAllah sampai. Disebabkan dah pukul 5 lebih, kita orang tak ada fikir panjang, terus pacak. Yang bestnya, sampai sini kereta boleh masuk kat tempat parking untuk loading barang. Maklumlah, kita ni tak ada troli. Memang tak ambil masa lama untuk pasang kemah ni, lebih kurang dalam 15 minit gitulah. Tinggal cucuk-cucuk je kan. Pack bahagian ni memang penting untuk stringkan kemah. 2 biji kelapa kita order untuk hilangkan haus. Boleh tahan ramai camper yang datang kat sini Ahad ni. Tapi alhamdulillah, semuanya sporting. Selesai pacak kemah dan susun-susun apa benda yang patut semua, kita orang pun explore jalan menuju ke sungai. Ha, inilah dia sungai di Kelapa Escape. Kalau korang orang yang harapkan sungai tu dalam paras bahu, sungai ni memang bukan untuk korang. Atiah pun paras buku lali je. Senang cerita, sungai ni memang insyaAllah selamat 300% untuk kanak-kanak. Tengok tu matahari terbenam. Dengan masa yang agak terhad ni, sempatlah kita orang explore sikit-sikit persekitaran yang ada dekat Kelapa Escape ni. Budak-budak seronok, aku pun okey. Lepas maghrib, ini juadah makan malam kami. Suasana dekat Kelapa Escape malam ni agak havoc sebab memang ramai camper yang ada kat sini. Tapi tak ada masalah lah, itu kan suasana. Pemandangan waktu malam di Kelapa Escape. Malam ni memang banyak kemah dekat belah sini ada 4. Belah sini pun ada, belah sini ada 5. Pemandangan malam dia. Eh, meriah dekat belah sini ni aku tunjuk sekarang ni. Dia orang ada sambut birthday tadi. Berada ni berkata dah 2 malam. Ini perjalanan ni kalau terus tu menuju ke anak sungai tu lah. Yang kat sini ni dekat anak sungai ni dia ada letak satu signage lah kat situ. Kelapa Escape. Rupanya malam tu ada pertandingan kemah paling cantik lah. Pakcik sebelah ni menang. Memang tak dinafikan, setting yang dia buat untuk kemah dia memang cantik. Dari Melaka ni. Tahniah pakcik eh. Masa ni cuaca mesti cun-cun je. Angin lalu pun sedap-sedap je. Sampailah jam lebih kurang pukul 12 lebih. Barulah angin kuat yang memang kuat lalu dekat tempat kita orang. Tapi alhamdulillah semua okey. Alhamdulillah geng, aku baru lepas subuh dekat masjid ni. Campsite yang aku sewa ni kedudukannya sebelah je dengan masjid. Masjid apa nama ni? Masjid Datuk Lela Maharaja. Ni dia masjid dia. Kemah, tempat kemah tak jauh. Kat dalam tu je. Ini dia punya gerbang, pintu masuk ke kemah. Jalan Kampung Ampang Batu. Best ni kat sini, walaupun malam angin dia kuat, memang mencabar angin dia. Tapi subuh, korang boleh pergi berjemaah dekat masjid sebelah tu aja. Memang satu pengalaman yang best. Bila berkemping, pergi ke masjid. Ni pintu masuk dia, Kelapa Escape. Yang aku buka tadi. Sebab sangat-sangat excited nak camping masa ni, sampai dapur boleh tinggal. Nasib baiklah ada dapur kecil ni.
Memang you are the man lah. You are the man lah, Lapu Kecik. Dapatlah aku serap air panas pagi ni. Aha, inilah dia suasana pagi dekat Kelapa Escape. Memang tenang je. Ataupun diorang tak boleh tidur malam tadi sebab layankan angin yang kuat. Sebab tu diorang pagi ni boleh tidur lena sikit. Tapi tak apa, itu semua ketentuan Allah. So pagi ni kita orang sambung lagi berjalan menyelusuri sungai dekat Kelapa Escape ni. Sempatlah aku susun sikit batu buat kenangan. Yang ni hasil karya anak aku, ada ditinggalkan kat tepi sungai tu. Pengalaman malam tadi yang dilanda ribut tu memang menguji kekuatan kemah kami. Alhamdulillah, Allah izin semuanya selamat. So itulah dia percutian singkat mengejut di Kelapa Escape. Terima kasih pada brother yang jaga Kelapa Escape ni sebab bagi aku stiker. Tempat ni memang bersih. Tandas pun okey. Plug point pun ada. Air pula memang sesuai sangat untuk budak-budak. So korang sudi-sudikanlah untuk follow channel YouTube aku ni. Hai kawan-kawan, kita nak balik. Kita dah habis camping. Lagi. Bye.